juga main bola. Gara-gara dia main bola, semuanya orang jadi belajar. Afandi dulu juga begitu. Dia juga nangis seperti bayi-bayi lain. Dia ketika nangis, dia jatuh di tanah, dia kakinya, saya diceritakannya oleh Bu Sartika, anaknya. Dia begitu dia nangis, dia menggosekkan kakinya di debu, lalu dikasih batang kayu, dan dicoret-coret. Gitu kan? Coret-coret. Dilihatlah dia bakatnya di situ. Jadi, walau-walau bisa, tidak semua orang bisa melakukan itu. Gaji kita berapa? Anak kita ada berapa? Sanggup nggak kita beliin satu rim yang harganya cuma 60 ribu, isinya 500 lembar, lalu terlalu terhampar. Saya kemarin udah beli 3 rim, senilai 120. Jadi satu rimnya 40 ribu. Saya selalu menanamkan bahwa anak-anak ekspresi di situ. Dia tidak belum bisa baca nih sama sekali belum bisa baca. Tapi dia sudah bisa mengikrokan dari ciptaan-ciptaan Allah berbentuk gambar-gambar dan lain-lain. Itu sih kira-kira. Jangan serius ya. Jangan serius-serius. Orang serius nggak kreatif. Baik, Kang Riko. Luar biasa, Insya Allah ya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Kita masih punya cukup waktu yang luang nih. Ya, silakan. Mereka ingin dengar kita ngomong kali kayaknya. Kayaknya ya. Baik, Farid mungkin ngomong lagi nih Farid. Iya. Ini kenapa menjadi penting pokok bahasan ini dan kita juga menghadirkan Kang Doang gitu karena dia memang ini secara spiritual luar biasa gitu ya. Semua jawaban sangat puitis ya. Komunikasi penyampaiannya itu kan kadang istilahnya membuat kita menjadi bagian dari cermin diri kita sendiri gitu. Ini penting. Ini harga ini kan sering menjadi problem gitu ya. Karena bisa jadi kaligrafi itu dipandang ini kan ayat-ayat Allah, kenapa harus mahal misalnya. Oh, ini kan yang ditulis tentang hadis misalnya, kenapa harus mahal gitu. Nah, kita sebenarnya pengen mendudukkan ini pada posisi yang katakanlah bisa dipahami oleh masyarakat atau khalayak. Boleh saya nambahin? Ya. Ya. Boleh saya menambahkan? Ya, silakan. Tentang harga tadi. Iya, itu penting itu kan. Silakan. Ini mohon maaf lahir batin sebelumnya. Maafkanlah. Jadi suatu hari saya mendengar karya Sri Mas Nyoman Riyadi di Jogja itu 6 miliar harganya. Iya. Pernah dengar ya, Sis ya? Iya. Ya. Mau digoreng ya, mau persoalan galeri, mau persoalan yang lain, coba lihatlah Allah. Aku tidak mau Allah tersamarkan cuma gara-gara hal-hal itulah, soal kurator dan lain-lain. Saya penasaran ketika saya diundang untuk berbicara di Universitas Islam Yogyakarta, anak-anak mahasiswanya bilang, Dik Doang mau ke pantai apa mau ke gunung? Gitu. Saya bilang, temukan saya orang-orang soleh, orang-orang yang unik, orang-orang yang hebat, seperti Mahab ya, MH Ibnu Najib, misalkan. Afandi almarhum. Nah, tiba-tiba saya keinget dia. Saya ingin datang ke rumah Mas Nyoman Riyadi. Ya, sebenarnya ini rahasia ya, tapi makanya saya minta maaf. Akhirnya saya datang ke sana. Di depan, saya belum pernah ada ya. Ini bukan negatif. Saya belum pernah ada ke rumah seorang seniman satpamnya 3. Berarti itu kaya banget. Terbukti begitu saya buka, pagarnya dibukakan satpam, itu ada semua mobil Mini Cooper dengan beberapa warna, mobil Dodge dari Amerika, asli original, terus ada mobil-mobil mewah, ada kolam berenang, yang jatuh daun-daun di situ karena udah malam, belum disapikan. Terus saya menunggu beliau. Karena saya kedatangan saya bersama dengan mahasiswa yang berjilbab dan lain-lain, terasa memang agak sedikit aneh gitu ya. Datang ke orang beragama Hindu, kita atributnya begitu lengkap. Itu yang saya lupa gitu loh, bahwa kita sedang tidak menyamar apa adanya. Lalu kita duduk, ditemukan juga di luar. Di luar berarti bukan bagian di luar rumah, tapi di bagian bukan di studionya, karena saya ingin belajar tentang studionya.
lama ngomong, belum diajak masuk juga ke dalam. Saya perlu sedikitlah membuka rahasia. Saya berzikir terus saat dia ngomong. Berzikir, ngomong, ya Allah, aku ini kekasihmu. Masa aku tidak boleh ngelihat ke dalam, melihat keindahanmu. Pada menit keberapa gitu, adalah setengah jam. Saya dikasih masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, saya melihat ruangan yang sangat besar sekali dengan cat yang lengkap, tapi hanya ada satu lukisan tingginya hampir 2,5 meter, 3 meter. Gambarnya orang hitam, lagi megang sarung tinju, gendut-gendut gitu. Saya jujur aja nih, bukan menghinakan beliau karena semua orang punya selera. Saya kalau dikasih lukisan itu pun juga tidak mau. Pertanyaannya mau taruh di mana gitu loh. Saya lihat, mulai saya bertanya, dia masih menutup apa ya? Ya karena kita tahu sendirilah, mayoritas minoritas ini luar biasa karena ada banyak pengaruh-pengaruh. Saya zikir lagi, ya Allah, saya kepengen banget tahu rahasianya itu gimana. Kok ada lukisan sebegini yang saya nggak suka 6 miliar? Ini kita lagi ngomongin harga bukan? Ya. Harganya 6 miliar gitu. Akhirnya saya mulai deketin dia, duduklah kita sanding-sandingan, dia megang laptopnya dia, dia nunjukin karya-karya yang udah diterima di Amerika dan lain-lain. Ternyata dia bukalah rahasia ini dan saya terkaget-kaget. Dia bilang begini, saya ini meniru orang Islam. Gimana maksudnya? Ya kan ada Asma'ul Husna, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mumin, Muhaimin, Ajiz, Jabar, Mutakabir, Al-Khaliq, Jabar, yang banyak sekali. Saya ini waktu melukis juga suka berzikir, kata dia. Berzikir dengan cara dia ya tentunya ya. Terus kenapa kau melakukan itu? Ya saya sebenarnya sedang memindahkan cahaya yang maha bercahaya ke dalam lukisan, kata dia gitu. Sehingga lukisan saya terlihat, coba kamu lihat, bercahaya nggak? Saya lihat lagi kan ya. Memang kan orangnya gelap banget ya sis ya. Negro gitu ya. Terus dia pakai sedikit sentuhan cahaya memang. Jadi lukisan itu terasa metalik. Tapi yang paling penting adalah yang paling itu penting. Kita ini lalai. Kita ini katanya melukis kaligrafi tentang Islam. Sembah sujud kepada Allah. Tapi kita lepas nggak ya berzikir ya? Karena zikirnya itu kita sudah lepas tanggung jawab. Tuh. Kita sudah menyerahkan ke Allah. Sebagaimana saya pernah dulu zaman jaya-jaya saya terkenal diundang main bersama timnas nasional, main bola di Presma Manado. Lalu selama 43 menit saya tidak dapat bola, tidak dapat umpan. Saya malu di lapangan, padahal waktu disebut nama Dik Doang itu yang paling gemuruh. Ya, artis siapa? Saat itu penyanyi siapa? Pemain bola siapa? Misalkan kayak Bambang. Terus Kurniawan. Nggak ada biasanya sampai begitu. Dik Doang, wah, tapi nggak megang bola, coba bayangin Pak. Ya, sepanjang 43 menit saya zikir la ilaha illallah saya malu Allah. Saya kekasihmu enggak megang bola, bola-bola lari, Pak. Waduh, lari ke sana ke sini enggak diumpan bola. Di menit 43 saya enggak lepas dari zikir itu umpan ke mulut gawang saya tahan pakai dada. Karena saya bukan pemain bola, kena perut dong. Ya. Jatuh ke dengkul bukan ke kaki dan itu gol, Pak. Gol. Semua orang teriak dari Dik Doang menciptakan gol satu-satunya di babak pertama. Ya Allah. Dalam hati saya ngomong sama Allah, ya Basir, ya Sami yang Maha melihat dan mendengar. Saya berjanji ya Allah babak kedua tidak akan main gitu loh. Saya akan masuk langsung pulang ke hotel dan itu saya lakukan semuanya. Begitu babak kedua saya melepit hilang udah. Ternyata bukan persoalan kita berkarya, seperti kata Derry, bukan persoalan kita bagus karya kita, bukan persoalan kita ini dipilih oleh kurator yang hebat, tapi Allah ini kita sholat, kita sujud, kita sedekah, urusan harga aja masih kita urusin gitu loh. Lukisan ini kemana kan? Lukisan kalau buat saya karya itu adalah anak-anak kita gitu ya. Kalau udah namanya anak-anak, kan di situ ada nyawa. Kan nyawa itu urusan Allah. Kita ini masih ngurusin besok makan apa, ini lukisan laku berapa. Aku rasa kita menjadi orang yang kafir, mohon izin, menjadi orang yang silik. Ketika kita melukis, kita meletakkan harapan kita hidup di situ. Ini kalau segini laku nih. Kalau segini kita bisa hidup nih. Kalau segini, segini kita udah berangan-angan. Aku rasa itu kita udah buat siri kecil-kecilan, berhala kecil-kecilan. Jadi kalau menurut aku sih, ada wilayah di mana
Ya sudahlah dik doang. Kamu baru aja kena kasus tanah. Iya ya Allah, aku enggak punya kuasa terhadap tanah itu. Aku serahkan kepadamu. Nyatanya beres kan gitu kan. Coba kalau aku pikirin salatku ngawur ya kan. Rumah tanggaku berantakan, hidupku malu, disangka menyerobot tanah. Jadi di part-part kita seorang seniman, kaligrafer, ya kita berkarya aja dah. Yang tulus, orang tulus pasti jalannya mulus gitu. Kalau kamu enggak bisa berpikir gitu, pakai manajer, wes. Pakai rumah galeri dan lain-lain. Tapi kalau kamu adalah hamba Allah, yakin itu adalah ciptaan Allah, kamu hanya berkreasi melalui karya, aku rasa kamu jadi seniman yang putus asa di situ. Emang ini pandemi, semua orang lagi mikirin bahan-bahan pokok. Enggak juga, kata Allah. Enggak juga. Ada perusahaan besar mati nih, Pak. Ini saya besok akan ceramah di perusahaan besar. Ini perusahaan besar yang mati nih, Pak. Tapi sebelum dia mati, dia bikin perusahaan kecil bagian perlengkapan. Percaya atau tidak, 7 perusahaan besarnya ini sekarang ditanggung sama perusahaan kecil ini, coba Pak. Yang untuk kesehatan, yang untuk... Ini kan awal lebih sawah. Kata Allah kok gue dibikin struktural. Kan suka gue. Ada seorang wali 8 tahun sudah menjadi wali. Ya, ya sebenarnya orang yang katam Quran, udah habis Quran, udah jadi wali-wali. Kan suka-suka Allah. Ya gitu kira-kira ini tambahan dari aku. Maaf aku terlalu emosional karena aku bergairah. Ini sebenarnya aku tidak ingin masuk ke dalam grup kaligrafi. Mungkin yang pernah nawarin tahu ya bahwa karena saya tidak berada di situ. Tapi begitu saya berada di situ, tanggung jawab saya kepada Allah. Maka saya buatlah kaligrafi. Saat dimasukin ke itu, saya sangat respect pada setiap karya-karya di grup itu. Saya selalu bilang, Masya Allah, keren. Nggak mungkin saya bilang keren, nggak mungkin. Pasti Masya Allah, keren. Coba dibaca lagi. Karena saya melihatnya keberadaan Allah pada dirimu itu. Nah, akhirnya aku nggak bisa ngomong doang begini. Setelah aku memperkenalkan Goa, memperkenalkan karya-karyaku, karena itu pun ditanya. Begitu sekarang ini aku akan nge-share karya-karya kaligrafi. Jadi aku ingin, kata guruku, dik doang, kamu jangan ceramah lah. Apa yang kamu lakukan aja, kamu ceritakan, beres. Gitu ya. Luar biasa ini Kang Dik Doang ya. Saya share pengalaman juga, ini mungkin rasa syukur gitu ya. Nah ketika saya berkarya membuat Ka'bah gitu ya, itu dalam hati saya zikir itu harus dilantunkan gitu. Karena saya melihatnya begini, karya yang tampak itu sebenarnya bukan mewakili keseluruhan gitu. Jadi kita tidak bisa menilai karya yang kemudian tampak akhirnya, karena di dalamnya itu banyak zikir-zikir yang dilantunkan gitu. Saya terus gitu, labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik, itu terus terucap gitu dalam karya itu gitu. Dan waktu itu memang saya belum umroh gitu ya, belum umroh. Seiring waktu perjalanan ternyata Allah mudahkan jalannya. Gimana itu bukan saya pikir, nggak pernah saya pikirin gitu. Tapi saya merasakan itu gitu. Tadi yang disampaikan Kang Dik Doang bahwa karya itu sebenarnya ada ruhnya gitu ya. Bukan ruh dalam arti makhluk kita yang menciptakan ruhnya, tapi di situ ada kekuatan sebenarnya. Nah, kekuatan karya seni kaligrafi ini bukan hanya yang tampak tulisannya sebenarnya. Tapi ketika kita mengerjakannya, kita awali dengan berwudu, kemudian ketika kita menggoreskannya, zikir-zikir, doa-doa, pujian, solawat itu kita terus lantunkan, itu bagian kekuatan yang sebenarnya orang tidak tahu. Gitu. Nah, karena itu saya sering bilang, karya itu punya takdirnya sendiri. Karya itu punya takdirnya sendiri, jangan pernah khawatir. Gitu. Jangan pernah khawatir, dan dia akan ada di tempat dimanapun nanti. Gitu. Tugas kita seperti yang Kang Dik Doang tadi sampaikan, berkarya saja terus gitu. Keluarkan kreativitas kita gitu. Nah, sampai pada akhirnya Allah perjalankan saya bisa umroh gitu di tahun 2020 itu pas tahun baru. Gitu. Alhamdulillah. Dan itu buat saya sesuatu yang luar biasa gitu. Dari sebuah proses perjalanan yang tadinya kita tidak pernah terpikir oleh akal kita, tapi kalau Allah berkehendak gitu. Ya Allah mudahkan jalan itu gitu. Nah ini semangat buat teman-teman. Saya contohkan kemarin saja deh, yang pameran di artefak itu ada kaligrafi yang saya pamerkan. Bagaimana saya ketemu Pak Wali Kota itu juga sesuatu yang Allah takdirkan gitu. Allah pertemukan gitu. Jadi waktu beliau datang ke pameran itu saya tidak ada di tempat. Gitu. Tidak ada di tempat, kemudian beliau nyariin saya. Gitu.
nyariin, begitu nyariin nggak ketemu. Besoknya saya pas ada di ruang pameran dan beliau tiba-tiba ngebel gitu, ngontak Pak Arief ada di mana gitu. Saya ada di lokasi pameran nih Pak Wali. Gitu. Ya udah saya kesana. Gitu. Nah, langsung menuju pameran dan beliau melihat karya-karya itu. Dan uniknya begini, karya yang tadinya saya pikir ya bukan kita unggulkan gitu ya, tapi ternyata justru itu menjadi pilihan beliau gitu. Nah ini penting buat kita semuanya. Jadi karya itu sudah punya takdirnya sendiri. Ucapan Dangsis itu dibilang karya kita pada dasarnya itu semua sudah laku. Jadi hanya waktu saja gitu. Kapan itu akan berpindah tempat? Nah ini kayaknya Ustaz Suwarno sudah angkat-angkat tangan. Silakan. Silakan Pak Suwarno, jangan lupa di unmute dulu. Suaranya belum terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya dari Pak Arief untuk saya. Selamat siang. Assalamualaikum Bang Dikdoang. Assalamualaikum. Di seniman, aduh, udah kangen ketemu langsung ini ke jurang malam. Assalamualaikum. Iya. saya Suharno tinggal di Tangerang di Cipondo ya. Melihat paparan dari Bang Dik tadi itu luar biasa. Jadi sebetulnya intinya akhirnya kami menjadi termotivasi gitu. Tersemangati bagaimana upaya untuk terus mencintai dan menghasilkan karya-karya yang sebagaimana dicontohkan oleh para master, para guru, para maestro yang lebih segala-galanya di atas kita gitu. Nah, ada satu pemikiran yang ada di benak saya bahwa satu sisi kita ingin membumikan begitu ya kaligrafi ini, artinya dicintai kepada semua kalangan masyarakat, dari mereka yang mampu ataupun yang tidak mampu, dari mereka yang ngerti kaligrafi ataupun tidak. Tapi satu sisi juga saya berpikiran kalau melihat daripada fakta yang terjadi bahwa ada teman-teman yang mampu menghasilkan karya yang punya nilai jual luar biasa, bahkan fantastis gitu Bang Dik. Katakanlah misalnya seperti yang dirasakan oleh Master Arief gitu. Beliau luar biasa dan sangat di luar pemikiran saya gitu. Dan karya-karyanya banyak dikoleksi oleh para kolektor yang sebagaimana kita ketahui itu. Jadi persoalannya adalah yang saya ingin tanyakan, apakah kita harus punya dua wajah di dalam berkarya? Satu karya yang barangkali untuk kita persiapkan bagi masyarakat yang memang kurang mampu daya jualnya, daya belinya kurang mampu, dan apakah kita juga harus membuat karya-karya yang katakanlah KW1 gitu, yang barangkali hanya kita keluarkan, hanya kita tunjukkan ke publik, manakala yang menanya karya itu adalah orang-orang barangkali yang punya kemampuan tinggi atau daya beli tinggi begitu, sehingga ini dua-duanya bisa kita lakukan, bisa kita jalankan sebagaimana tadi Bang Dikdoang mengatakan, perkarya terus, perkarya dengan yang tulus supaya perjalanan kita mulus seperti yang diterangkan tadi itu. Terima kasih, barangkali itu yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharno. Kang Dik, silakan Kang. Ya Pak Suwarno, emang nggak kelar di situ ya. Ini mohon izin sekali lagi teman-teman semua, saya juga baru belajar agama dan saya membiasakan berkarya itu setelah sholat subuh atau tahajud menunggu subuh. Jadi siang itu adalah waktu bermain. Perhatikan sekali lagi, sebelum matahari bersinar, saya belajar dari Afandi. Afandi selalu menggambar sebelum matahari menyinari objeknya. Ya. Saya terkesima dengan itu dan saya mempelajari itu langsung dari keluarganya. Dan makanya saya bilang tadi sama di grup, saya akan membuat nanti subuh dan terbukti siangnya udah jadi gitu. Karena memang di subuh itu kan ada rahasia, ya tidak semua orang meyakini ini bahwa subuh itu adalah peristiwa di mana Allah menciptakan seluruh isi semesta raya ini gitu. Jadi kalau ada orang percaya dia pasti sholat subuhnya nggak pernah nggak tepat. Kalau tahajud kan bukti nyata kalau kita menyintai Allah. Kita ngomong Allah, 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 tapi nggak tahajud, omong kosong lah. Ya. Nah, di sholat subuh itu,
Nah, sampai matahari terbenam itu saya harus menyelesaikan karya-karya itu. Biar siangnya saya hidupnya main aja gitu. Coba deh energi itu. Ya, coba energi itu. Energi itu kayaknya nggak semua orang juga diberikan. Makanya orang Yahudi yang percaya. Jangan suka mandi malam, kata orang Yahudi. Karena orang Yahudi paling tahu persis bahwa kita bicara waktu dalam hidup. Kita suka durian, tapi duriannya belum matang. Pasti kita nggak mau makan. Ayo kita berangkat haji sekarang. Pasti kita nggak akan terima sebagai haji. Karena ada waktunya bulan haji. Ya, kita bersenggama dengan istri kita lagi mens. Itu bukan waktunya untuk bersenggama. Nah, mandi malam juga adalah rahasia di mana orang Yahudi yang meyakinkan kalau saja ada seniman-seniman, terutama saya ngomong seniman lah ya, saya nggak ngomongin kiai dan lain-lain. Ada seniman-seniman membiasakan diri memandinya setengah tiga pagi, maka rahasia yang dirahasiakan oleh Allah yang belum terungkap, tabirnya akan diungkap oleh seniman tadi. Believe it or not. Saya kan nih, di atas saya ada lukisan ya. Saya ambil dulu ya. Ini ada lukisan yang saya sebenarnya marah dalam kemesraan sama Allah. Allah, sekarang main HP melulu nih saya nih. Saya bisa melupakan zikir nih. Saya sekarang minta, ya Allah. Allah tuh senang intinya. Mohon izin ya. Allah senang diajak bicara. Itu intinya sih sebenarnya. Kita selalu dengan hafalan. Kalau saya nggak dikasih, ya dalam bahasa kemesraan, apa akan berupain Allah? Dikasih sama Allah. Sebuah gaya. Ya, ini pesanan nih, Ustaz Yusuf Mansur. Ya. Ini gurunya Sis masih dibungkus. Ya, gurunya Sis NS nih. Tapi bukan Nabi ke-26. Ini juga ada pesanan yang sudah dibelinya sama ya orang konglomerat ini beli lukisan ini. Ini. Tapi bentuknya besar karena saya kepingin juga saya cetak lagi. Jadi sebenarnya berkarya itu kita berdialog dengan Allah ya. Jadi seniman itu berzikirnya adalah berkarya gitu loh. Jadi kalau dia nggak berkarya, dia lepas berzikirnya. Jadi bukan berarti terus aja berkarya, terus berkarya. Ntar balik lagi ke saya, dik doang, mana katanya terus berkarya. Nah ini dia partnya. Mulailah kita dengan cara niat yang baik, saat azan, sebelum azan kita sudah wudu, kita menyudahi chat-chat kita. Ini saya yang lakukan ya. Jadi kalau saya tidak melakukan ini, mungkin saya menjadi orang yang munafik juga. Saya selalu setengah jam 12 kurang 30 udah siap-siap untuk wudu. Saya tongkrongin Allah yang Maha Pencipta itu. Ya, dan Allah itu kita harus bertransaksi dia tanpa ada transaksi ya. Dan indah banget. Saya susah mengungkapkan kekhusyuan itu indahnya kayak apa. Ya, karena saya selalu ke rumah seniman-seniman hebat seperti tadi Nyoman Mas Riyadi. Enggak ada karyanya kecuali yang sedang dia kerjakan. Lalu Arifin Naif. Saya juga melihat karyanya enggak ada selain yang dia kerjakan. Jadi kalau ada karya yang menumpuk di studio seorang seniman kaligrafi, pertanyaannya ini boleh jadi ini seniman, mohon izin, jangan tersinggung. Ini nggak laku, ada yang nggak beres. Dia mau sedekahnya, kayak mau caranya, kayak gitu loh. Ya. Jadi, nggak apa-apa, itu hiburan buat anak-anakku, karena aku bersama dengan anak-anakku. Ya, aku selalu melihat itu datangnya dari Allah. Ya, kalau bisa lagi, biar lebih bergairah lagi, musiknya lebih keras lagi. Ya, ya gitulah kira-kira teman-teman. Jadi apa yang tidak indah kita lihat dalam kehidupan ini, baik dan buruk itu sama saja seperti menang dan kalah. Cepat atau lambat peristiwa itu mau nggak mau pasti kita akan lewati. Saat ini sedang kau sedang berkarya tapi hidupmu masih menderita. Nikahilah penderitaan itu dengan benih ikhlas. Penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Siapa yang mampu menikahi penderitaannya dengan benih ikhlas? Karena Allah, lillahi ta'ala. Udah ngelukis itu jangan pakai untuk membiayai keluarga, untuk membiayai pergi haji. Nggak usah. Ya. Berkarya itu lillahi ta'ala aja. Nah, ya. Udah bagus lah kalau mau. Tapi semakin kamu naik kelas, makin mirot. Ya. Nggak isra'ul mi'rot.
terbang kamu, naik kelas. Sudah lillahi ta'ala aja, suka-suka Allah. Tidak usah menuntaskan kemiskinan, mau ngebangun masjid, terserah Allah aja. Saya sekarang udah begitu soalnya. Ya. Anak saya juga banyak tanggungannya, tapi saya nggak mau jadi pikiran gara-gara itu. Ya, ikhlaskan saja. Ikhlas itu apa yang kamu lakukan, kau niatkan hanya kepada Allah. Ikhlas itu menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Ikhlas itu adalah kendaraan ruh spiritual kita yang akan meninggi, menghubung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Ikhlas itu letakkan di depan, bukan di belakang peristiwa. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada bacaannya. Ikhlas itu adalah buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Kita sudah tidak senang lagi lukisan kita dipuji-puji lah. Udahlah, taruh aja. Titik ya. Pujiannya milik Allah aja, wis. Yang penting kita dapat amplopnya gitu. Luar biasa pencerahannya dari Kang Nikdoang. Ya, Pak Suwarno tadi nyampaikan apakah kita harus buat KW1, KW2 gitu ya dalam berkarya. Kita berkarya itu harus totalitas gitu ya, harus maksimal dalam karya apapun gitu. Jadi tidak perlu kita berpikir karena ini KW1, KW2 kemudian kita ya asal gitu. Tidak gitu. Karena kamu lagi gambar. Saya itu selalu berpikir karya yang saya buat itu satu yang istimewa gitu. Jadi tidak ada istilahnya KW1, KW2 gitu. Semua itu berangkat dari kreativitas dan itu istimewa. Nah, karenanya mengenai tadi bagaimana kita menjualnya, ini kalau mau jujur sebenarnya saya bukan pada patokan harganya. Jadi seberapa besar kemauannya untuk memilikinya. Jadi misalnya ini lebih gampang dicontohkan. Dia begitu melihat karya itu tertarik, tapi bisa jadi secara finansial belum memungkinkan misalnya. Jadi kita tidak melihat pada seberapa besar finansialnya, tapi kesungguhan dia ingin memilikinya. Nah, yang seperti itu bisa jadi kita bukan lagi bicara tentang nilai harganya, tapi bisa jadi kita niatnya bisa jadi sedekah. Gitu. Jadi kita niatnya bisa jadi sedekah. Nah, sering saya sampaikan seberapa besar kemampuannya dan keinginannya. Itulah yang menjadi ukuran buat seseorang kemudian memindahkan karya saya ke tempat berikutnya. Gitu. Jadi bukan pada oh ini besar nilainya, mau materinya besar, kemudian kalau nggak sekian nggak bisa gitu. Tidak. Jadi tidak melulu seperti itu polanya. Jadi kita lihat seberapa besar keinginannya, itu yang menjadi salah satu ukurannya. Karena bagi saya itu Kang Dik doang tuh karyanya luar biasa. Itu lihat. Nah, ini penting buat kita semua sedikit pelajaran ya. Ini mau cerita sedikit. Silakan. Jadi ketika saya bisa menggambar wajah dengan cara seperti ini, yang pertama kali saya gambar itu ibu mertua. Ya, karena saya sudah tidak ada ibu, jadi saya mencari jalur-jalur keberkahan. Jadi kalau kita ingin tahu rahasia kaligrafi juga, yang pertama tentu kita buat untuk yayasan, ya untuk masjid, untuk rumah fakir yatim piatu, kayak gitu-gitu. Nah, jadi saya gambar ibu saya ini juga sebagai satu gimana, saya nggak usah atraksi dulu lah di dunia, saya gambar ibu saya. Sekarang pertanyaannya, saya coba lempar kepada audiens di sini. Saya kepingin lihat, tunjukkan biar rame dikit lah ya. Coba gambar ibu kamu di rumah kamu sekarang. Ada nggak mereka pada menggambar itu? Walaupun Anda adalah pelukis kaligrafi, mohon izin. Ya. Nah, pertanyaannya begitu. Tapi apakah perlu dijawab? Terserah. Kamu nggak usah jawab, nggak apa-apa. Apakah kamu ada lukisan ibu kamu, wajah ibu kamu itu di rumah kamu? Itu aja kan gitu intinya. Karena saya sebenarnya nggak bisa ngelukis, nggak punya manajer, tapi jalur-jalur keberkahannya Allah saya pelajari gitu. Itu aja sih. Ya, tadi yang disampaikan Kang Dik Doang itu luar biasa gitu. Beliau tidak punya manajemen, tapi gelombang Allah yang bekerja gitu ya kan. Jadi Allah yang menghubungkan gitu. Manajernya Allah Subhanahu Wa Taala. Manajernya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sedang belajar juga.
terserah Allah nanti dihubungkan dengan siapa, saya ketemu dengan siapa gitu. Karena ketika kepasrahan itu kita sandarkan kepada Allah, ternyata efeknya itu luar biasa gitu. Ada keajaiban-keajaiban yang bisa jadi di nalar kita tidak pernah terpikirkan gitu. Kita ketemu siapa gitu. Saya bisa ngundang Kang Dik doang, ini juga sesuatu yang Allah hubungkan gitu. Oh, jadi kamu yang ngundang Thomas. Jadi beberapa kali saya gitu kan. Bisa juga gitu kan. Beberapa kali ya Mas ya. Ini baru jodohnya ya. Nggak dibalas-balas itu. Tapi saya yakin pasti Allah. Ya nggak dibalas-balas, ya aku tolak betul nggak itu. Ya. Ya kan gimana? Nggak benar kan kalau aku sebenarnya nggak ingin masuk. Juga menolak, nggak dibales gitu kan. Tapi pada akhirnya Allah juga yang menggerakkan itu. Iya, betul gitu. Saya itu orang yang tidak gampang menyerah gitu. Jadi saya terus berproses gitu. Saya yakin bahwa Allah itu punya gelombang yang kemudian bisa menghubungkan niat-niat kita itu dengan orang lain gitu. Dan ternyata Allah mudahkan itu gitu. Sampai banyak para maestro, ini saya buka kartu ini, para maestro ketika diundang di grup itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Ya karena tadi seperti kan di dalam pernah cerita itu, lu siapa ngundang saya gitu kan? Lu siapa ngundang saya ke grup gitu kan? Nah, itu saya alami proses itu. Tapi saya enggak, kalau aku titik beratnya enggak ke situ sih. Enggak, maksudnya ini saya cerita yang lain ini kan. Nah. Aku enggak, aku melihat bahwa ini kaligrafi, aku enggak punya karya gitu aja. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah. Sama, bro. Kalau kita tadi niatnya berangkat dari niat karena kita ingin syiar dakwah gitu ya. Allah hubungkan itu dan Allah mudahkan gitu. Dan beliau sudah bismillah alhamdulillah gitu kan. Begitu keluar kata bismillah, saya udah Masya Allah, ini cara. Oh ya itu dia rahasianya, bismillah itu. Iya rahasianya. Emang undang aku tuh jangan pakai macam-macam, bismillah aja. Iya insya Allah. Dan alhamdulillah sekarang. Kalau ngundang sih suka gitu, bismillah aja, tapi dia suka amplop, isinya dia mau. Baik, kita sapa dulu mungkin Bu Bunda Faira masih bersama kita. Oke, baik, mari. Ya, intinya tetap lakukan yang terbaik. Bagaimana nanti Allah menghubungkan kita dengan siapa, gitu. Kita dipertemukan dengan siapa, itu biar menjadi cara Allah, gitu ya. Tugas kita ikhtiar secara maksimal, gitu ya. Karena kita sudah memilih jalan menjadi kaligrafer, tidak ada pilihan lain kecuali kita totalitas di dalamnya. Insya Allah jalan-jalan itu akan terbuka, dan insya Allah dengan cara itu karya-karya yang kita lahirkan juga karya-karya yang memiliki kekuatan, gitu. Ini yang mungkin kita harus mulai niatkan, gitu. Bahwa kita berkarya bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, kita berkarya bukan hanya untuk mencari materi, gitu ya. Tapi ini bagian yang Allah sudah pilih diberikan kepada kita, kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Soekarno pernah bilang menciptakan mungkin 10.000 sarjana, 1.000.000 sarjana itu mudah, gitu ya. Tapi melahirkan satu seniman kayak Kang Dik doang ini butuh waktunya panjang gitu. Jadi butuh 100 tahun lagi baru ketemu model Kang Dik doang gitu. Nah karena itu apa yang ada pada diri kita ini harus kita syukuri. Cara mensyukurinya ya, seperti dalam surah Ar-Rahman itu, Fabi ayya la irabbikuma tukaziban, maka gunakan nikmat itu semaksimal mungkin gitu. Jadi berkarya dengan karya yang maksimal, bukan karya yang sekedar gitu. Jadi kalau karya yang sekedar akhirnya nanti ya setengah jadi. Saya sering menyampaikan begini. Jangan berkarya nunggu datang mood, tapi berkaryalah untuk mendatangkan mood. Karena Allah itu akan selalu ada di sekitar kita. Allah itulah mood kita. Allah itu yang membangkitkan kita semangat berkarya. Sekalipun bisa jadi di kalangan seniman ini kan lebay gitu, tidak lazim gitu ya. Karena mereka biasanya nunggu datang ilham, nunggu datang wangsit baru berkarya gitu. Tapi dalam syiar dakwah ini, kita harus terus-menerus punya semangat berkarya. Jangan hilang berkarya itu. Sampai teman bilang, apaan tuh karya pakai target jumlah gitu. Saya bilang, anggap deh saya gagal mewujudkan itu. Tapi setidaknya itu bisa menjadi pembelajaran untuk orang banyak. Anggap deh karya saya bisa jadi tidak sesuai harapan.
tapi tangan saya ini sudah melakukan banyak hal untuk bisa menorehkan warna, titik, dan garis, insya Allah bisa merubah dunia. Jadi potensi-potensi itu yang harus kita semangatkan dalam diri kita. Ya. Silakan yang lain. Mungkin satu lagi, mungkin punya di karya-karya seninya ada spiritual, perjalanan spiritual seperti tadi Pak Arief, ada Kang Dik Doang juga sudah berkisah untuk kita semua. Bapak Ibu, silakan. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita dengarkan ikut bersama di bagian akhir ini sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Entah apakah ini workshop yang terakhir di rangkaian ASEAN Contemporary Islamic Calligraphy Art Virtual Exhibition ataukah masih ada bagian selanjutnya, Pak Arief mungkin. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai pada workshop yang keempat dari rangkaian ASEAN Contemporary Islamic Calligraphy Art Virtual Exhibition. Dan insya Allah setelah rangkaian ini, kedepannya kita akan menggarap lagi. Dan dalam waktu mungkin tidak terlalu lama gitu ya, nanti di pas musim bulan haji, kita akan membuat lagi pameran virtual dengan tema besarnya itu The Power of Ka'bah gitu ya. Ini kita akan buat itu, The Power of Ka'bah. Jadi teman-teman para kaligrafer silakan mulai bersiap-siap. Dan rangkaian kegiatan-kegiatan ini akan terus kita langsungkan berikutnya, baik dalam bentuk workshop ataupun dalam bentuk kegiatan yang lain. Untuk sementara memang kita baru bisa pameran yang bersifat virtual, tapi mudah-mudahan ke depan kita yang offline juga kita akan bertahap kita selenggarakan. Karena memang kalau offline itu tidak mudah, butuh pengharapan khusus, bukan saja dari sisi pemeliharaan karya gitu ya, tapi juga membutuhkan SDM yang cukup banyak serta biaya yang lumayan besar. Setidaknya kita akan terus berkomunikasi, kita tetap akan terus berkarya, dan di grup ini akan terus kita kelola. Saya ingin menciptakan rasa adil untuk teman-teman semuanya, khususnya yang di daerah-daerah yang sebelumnya sulit sekali mendapatkan akses untuk pameran gitu ya. Karena begitu kita pameran di hadapan kurator akan ditanya karyanya, kemudian siapa kamu, sudah berapa banyak berpameran gitu. Justru saya anti mainstream gitu. Saya tidak melakukan hal-hal yang membuat orang menjadi sulit gitu. Saya ciptakan rasa keadilan itu, semua punya kesempatan yang sama. Intinya mau berbagi, bersinergi, dan berkolaborasi. Jadi tetap bersemangat, kita semua akan sama-sama untuk bisa maju menyiarkan dakwah melalui seni kaligrafi, bukan hanya di Indonesia dan insya Allah dunia. Dan saya sedang memproyeksikan Jakarta menjadi pusat seni kaligrafi Islam, dalam arti bukan dalam bentuk pembelajarannya. Tapi insya Allah event-event seni kaligrafi, kemudian katakanlah lelang-lelang kaligrafi, mudah-mudahan bisa diselenggarakan di Jakarta. Kalau Jogja itu sudah menjadi kiblatnya para seniman umum, seni rupa khususnya, dan kemudian Bandung itu menjadi kiblatnya desain dan teknologi, maka Jakarta itu harus menjadi pusat seni kaligrafi Islam. Dan itu insya Allah kita bersama-sama dengan cara itu, syiar kaligrafi ke ruang publik atau khalayak akan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya untuk dalam bentuk keindahan, tapi bisa menggerakkan untuk beramal kebaikan, mencintai Allah dan Rasulnya. Insya Allah seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Arief. Mungkin ini terakhir juga Kang Dik Doang, mungkin punya catatan akhir yang disampaikan, barangkali bentuk pesan dan kesan dari perjumpaan kita hari ini, Kang. Ya, Kang Dik Doang, mungkin ada catatan akhir yang disampaikan? Mungkin ada pesan atau kesan dari perjumpaan kita hari ini? Salut, salut, dan salut yang mau memilih menjadi seorang pekerja seni, karena Anda memilih jalur di mana kamu harus lebih detail hidup dari sekedar seorang karyawan. Kamu harus
harus lebih pagi daripada karyawan, dan kamu harus lebih mau tidur lebih malam dari karyawan. Intinya, kamu tidak bisa berleha-leha ketika memikirkan hidup di dunia seni. Seni itu adalah passion. Passion itu di abad ke-6 sudah dikatakan adalah derita. Selamat datang penderitaan. Senyumlah kamu dalam ibadah, dalam sholat, dalam melukis, senyumlah. Senyum adalah sihir yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyum adalah ibadah. Senyum adalah karakteristik kamu di hadapan Allah. Apakah kau sholat senyum? Atau kau merenung, bengong, pikiran kamu kemana-mana? Apakah saat kau melukis kaligrafi ini kau sedang tersenyum, bercanda, bermesraan dengan Allah? Itu adalah nilai ibadah di mata Allah. Hanya Allah yang berhak menilai itu. Senyumlah menghadapi kehidupan ini. Pandemi ini jangan dihadapi dengan sabar. Sabar itu hanya satu. Berarti kamu menunggalkan kesabaran sebagai keesaan menyandingkan Allah. Tambahkan dengan syukur. Siapa orang yang bersabar dalam musibah itu biasa saja. Tapi kalau dia mengawinkan dengan rasa syukur, maka sabar dan syukur itu akan menikah dan melahirkan benih keikhlasan. Syukur itu apa? Syukur adalah cara paling indah untuk memindah. Ya. Jadi kita sudah mengajarkan juga bahwa mintalah kepada Allah tapi dengan cara bersyukur. Itu saja dari saya. Mohon maaf lahir batin. Senyum semuanya. Coba yang ada di sini senyum. Dan orang susah. Tumuh, Mu Yusuf belum senyum tuh. Ya, Pak Amir belum senyum. Pak Amir, Beben mana Beben, kakakku. Riyadi, Riyadi. Udah senyum. Senyum semuanya senyum. Ayo, senyumlah kita sebagai nilai ibadah kepada Allah. Berkarya kita. Ya, dua MC kita yang kondang senyum. Senyum, amin, ya Allah, amin. Itu lebih dari senyum. Ayo. Ya, sebentar lagi ajan nih, ajan ya, lagi. Kita senyum semuanya senyum. Allah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir pula perjumpaan kita hari ini, mendekati zuhur hari ini. Teruslah berkarya untuk kita semua. Luar biasa, mudah-mudahan dari 4 rangkaian pertemuan kita melahirkan satu gagasan yang bisa diaplikasikan, tidak hanya sebatas diskusi yang alot dan panjang, tapi insyaallah next kita punya garapan baru tentunya. Pak Arif, terima kasih yang sudah menggagas acara ini. Para pemateri kita hari ini yang sangat luar biasa, Pak Wali Kota juga terima kasih, dan seluruh para partisipan yang cukup apresiasinya sampai di penghujung ini bertahan bersama kita, artinya sangat mengharapkan acara ini berlangsung luar biasa. Kami berdua pamit undur diri dari Studio Arnawama by IndiHome Jakarta Utara, dan seluruh sponsor yang mendukung acara ini juga terima kasih. Semoga lahir acara berikutnya. Mari kita pamit. Ya, ya semuanya kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat semuanya. Amin. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Senyum Pak Haji, senyum. Ya bebas bebas sekarang, silakan kalau mau ngobrol saling menyapa. Darip. Iya. Itu Ustaz Kusna enggak kelihatan tuh wajahnya. Iya. Ada Ketua Pokjalu DKI Jakarta, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat ya? Terima kasih Kiai. Dalo abdalo. Sudah banyak. Oke, luar biasa nih Pak Kiai. Oh ini ternyata ada ini Kiai Abdalo nih. Mana Ustaz? Sehat ya? Insya Allah kita terus akan berkomunikasi. Kita akan infokan nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Untuk sertifikat insya Allah kita akan kirimkan nantinya. Ya. Ya, terima kasih Pak Arif, mohon izin. Live. Ya, ya, silakan. Terima kasih Pak Kusna atas undangannya. Afwan semuanya, izin live. Mohon izin live ya. Waalaikumsalam. Apa itu di situ sendiri?
Berarti kelihatan kita ya. belum ketemu. Tapi kedengaran suaranya. Masuk. Assalamualaikum Ustaz Kusna, gimana kabar? Alhamdulillah. Abang tadi Anda stop video dulu sholat zuhur, alhamdulillah udah selesai. Sholat ya? Alhamdulillah. Di sini belum masuk zuhur. Ya, bukakan dia pintu. Assalamualaikum. Aduh, kan dia. Alhamdulillah, Lombok udah. Alhamdulillah. Bang Dik doang. Insyaallah. Kiai Suharno, gimana kabar? Suharno dia apa aja tuh? Assalamualaikum. Mohon izin, terima kasih. Mana proyek sekarang ini? Ada karya terbaru? Belum saat, belum jadi. Insyaallah. Biasa karya-karyanya nanti ini. Yang background ini, ini yang nanti. Iya, Anda juga masih nge-background tadi malam. 10 menit belum puasa. Nah, kalau pagi udah main di pondok sampai sore, bisa. Iya, alhamdulillah. Ini tugas kita banyak di pondok ini belum selesai. Mesti masuk ya. Ini sambil nunggu tugas-tugas lain, sambil gores-gores juga di pondok ini. Saya kebetulan Anda di kantor ini. Izin keluar dulu guys, semuanya kebetulan ada tugas ini untuk bagi bingkisan guru-guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, izin pamit, Mas Arif. Assalamualaikum.